Assalamualaikum baraya sadaya kumaha daramang. Selamat datang kembali di YouTube channel Sujay Family. Kasaweran dah. Dak nin. Ayo bade, bade mulung muncang ke papang ge. Mawat dengan tongkat saktinya. Mana mawat? Ningali tongkat saktina. Tuh. Tak ieu teh aya. Emang unatan. Emang unatian ye. Ini cing mak, itu tongkat sakti na ta. Biasanya non sawer gitunya mak. Tuh, sehatnya. Oh, mudah-mudahan sehat. Kayak mak watanya na tipi. Tuh, mak iya, ngantosan iya. Mak ngantosan udah disalawer tuh. Di vlog hari ini Bunda mau lihat acara puput puser adik bayi ya teman-teman. Yuk kita lihat bagaimana prosesi acaranya. Tuh Nin kayak ada di YouTube Nin. Ngevlog Nin mana? Itu Nin. Tuh. Artos, iya filosofinya naon ya mak? Mana mak berang nak tuh? Ini nanti disawer nih, dikumpulin. Ini ada kulkas. Ini ada door prize-nya. Ini magicom 2 pintu. Kulkas 3 pintu. Awas di kakinya, Dek. Tuh. Jadi ada koin, ada permen. Koinnya gopean. Tuh, ada. Sekarang udah modern nih. Pakai sampo, alat mandi. Jadi biar habis nanti habis nyawer pada mandi semua pada wangi. Ada sok clean, ada sampo, ada molto. Iya you know, teh, oh iya kembang. Nah, kembang supados naon ya mah? Sarat. Oh saratnya, eh kang ora rambut sanes? Sanes dikangge disawer. Oh kang disawerkan, ini ada bunga, bunga dikasih air. Bunganya 7 rupanya teh? Oh, ini bunga 7 rupa nih. Ada bunga bougainvillea, bunganya sih bebas ini. Ada bunga melati, bunga ros. Ini persiapan buat nanti sawernya. Madam Mang Mak, salim dulu ke Mak. Didoain dulu. Nah teman-teman, kalau ini namanya Ma Berang atau Ma Paraji ya kalau di orang Sunda bilang. Atau dukun beranak ya. Tapi memang sekarang itu kalau proses lahirnya itu sudah tidak menggunakan lagi paraji atau maberang karena sudah ada bidan desa ya atau di puskesmas di rumah sakit. Biasanya maparaji atau maberang ini mendampingi pada saat proses lahiran atau setelah melahirkan ya. Seperti mandiin bayi karena kan biasa ibu-ibu itu apalagi ibu-ibu muda ya kalau habis lahiran itu belum bisa memandikan bayi. Atau misalnya ibunya diurut setelah melahirkan, nah biasanya Ma Berang inilah yang mengurus. Saya namanya ada Davindra. Aznan Mauza. Saya dong ada malah A. Berdua, Tanci. Nih lihat warga-warga nih pada nungguin mau saweran. Iya. Nah teman-teman ini persiapan buat saweran ya. Jarang ngabararis, ngabararis yang ke di sawer dolar. Ada kulkas 7 pintu. Ayah magicom 3 pintu. Apa dek? Oh iya pasang kabel hari ini ya. Mang, kenan. Dek, nggak boleh deh hujan, Dek. Ain. Ya.
warga. Ini awam sih. Kumaha tanggapannya ya, sok dipempet. Kumaha tanggapannya sudah jadi aunti teh ulah berhenti aunti. Tuh udah siap. Tuh enggak kan itu Maraju tuh. Tuh nyalawer tuh. Awas enggak bisnin. Amin. Jadi teman-teman, tradisi puput pusar ini merupakan tradisi yang dilakukan dalam rangkaian kelahiran seorang anak. Upacara ini menandai putusnya tali pusar si bayi ya teman-teman. Nah, waktu penyelenggaraan upacara ini tidak ada ketentuannya yang pasti. Biasanya tergantung pada lama dan tidaknya tali pusar si bayi itu terlepas. Nah teman-teman, sebagai bentuk ucapan rasa syukur atas kelahiran bayi atau kelahiran anak yang merupakan rezeki dari Allah, biasanya itu ada saweran ya teman-teman. Atau ada juga biasanya mengadakan syukuran dengan membagikan berbagai macam makanan. Tapi untuk simpelnya itu biasanya saweran, ada koinnya, terus ada, karena ini udah modern ya, jadi ada sampo, ada soklin. Ngawat keng Eta, nih keng ngawat. Yeuna ya 20.000 sih kana ieu mah ya. Bocor geng naneng. Lah neng mah teu kaci dijualan deui sih kana teh eta mah. Sok hibur. Geng naneng. Mak isun. Sebera ya tuh. Ada kertas eta mah. Geng naon? Geng naon nih? Lah nin kae seueur tah. Tah, abun, jambun. Tempuk. Oh, door press mana, Neng? Bukan door press. Ini door press. Sok. Sok apa buka? Dah. Wah, ada si Wapa mah geus apalan kata. Pun bukain. Bukain ya. Ya, mana di tempat? Gunting, gunting. Gegel. Wah, neng mesti sabar hiji. Opat. Hanya kal media tak kayak nanan. Coba tinggal lihat, sedangnya 5.000 nih. Jadi yang dapat kayak gini tuh isinya 5.000. Nih nama Nin mah malah mikirnya bukan uang ya. Malah Ali menin. Maya kayak naon Maya? Maya kayak naon mana Maya? Maya cuma dapat permen. Seru. Justru artos. Neng kayaknya ngopat. Wah bun, mobil tuh bun. Masang kabel ya bun. Oke teman-teman, itu dulu vlog Bunda hari ini. Kita doakan semoga adik bayinya menjadi anak yang soleh dan menjadi kebanggaan kedua orang tuanya. Allah tinggikan derajatnya, amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di vlog Bunda selanjutnya. Hatur nuhun.